Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Belajar Tutorial. Kali ini kita akan mencoba belajar membuat catatan atau resume di Google Drive dan membagikannya ke grup WA atau ke WA, tapi melalui Android. Langsung saja, sebelumnya silakan like dan subscribe karena akan lebih banyak lagi tutorial-tutorial yang coba kami hadirkan. Kita langsung saja, yang pertama silakan buka untuk Google Chrome. Klik di Google Chrome, masukkan kata kuncinya seperti biasa, drive. Langsung saja drive, klik drive, ketik drive kalaupun belum ada di sini. Kita masukkan untuk drive-nya, akan tampil seperti ini. Kita langsung sign in dulu, klik di sini. Oke, setelah masuk langsung arahkan ke tanda plus. Kita klik di sini. Akan tampil seperti ini, ada folder, ada upload, ada pindai, ada Google Slide, Google Spreadsheet dan Google Dokumen. Nah, kita klik ke Google Dokumen. Iya. Akan tampil seperti ini tampilannya. Oke, selanjutnya kita beri judul karena kita akan membuat catatan atau resume, kita beri judul. Misalnya ada COVID yang lagi ngetren ini, 19. Misalnya judulnya seperti itu. Setelah kita ketik, kita bisa edit di sini. Tamunya apa ada di sini? Iya, ada cut, copy, paste, select all. Ya. Atau kita mau rubah? Kita rubah bentuk huruf atau ukuran huruf, bisa kita rubah juga. Klik di sini. Klik di ini. Yang ada huruf A besar itu, kita klik, maka akan tampil. Kita klik bold atau logo B jika ingin mempertebal huruf. Gaya teks di sini ada banyak, kita tinggal pilih. Bisa judul, kita klik judul, maka dia akan otomatis besar. Kembalikan dengan klik sini. Kemudian warna teks ini tinggal kita klik, kita ganti warna, misalnya merah, dia akan berubah menjadi merah. Jangan lupa untuk kembali klik tanda panah ini. Nah, setelah selesai, kemudian mulai kita menuliskan catatan-catatan kita di sini, ya. Bagaimana jika ingin melampirkan gambar? Jika ingin melampirkan gambar, kita arahkan ke tanda plus yang ini. Nah, di sini ada link, ada komentar, ada gambar, ada tabel, ada banyak lagi, ke bawah banyak lagi. Kita klik gambar. Nah,
dari mana kita akan mengambil gambar? Dari foto, dari kamera, atau dari web? Seumpama kita ngambil dari web, kita klik. Iya, di sini. Setelah klik, kita tinggal ketik di sini apa yang akan kita mau. Karena tadi saya memberi judul COVID-19, maka otomatis akan tampil seputar penyakit COVID ya. Klik umpama ini. Ya, dia akan langsung mencari gambar. Nah, gambar mana yang ingin kita ambil, umpama yang ini. Tinggal klik aja. Kita tunggu. Semoga enggak lama. Karena gambar, ukuran gambar juga mempengaruhi ya. Sudah selesai. Jika sudah ada gambarnya, tinggal kita klik sisipkan. Iya. Sudah ada gambar, sudah ada catatan. Kemudian jika selesai, bagaimana cara membagikannya? Yaitu tadi, kita klik lagi tanda plus. Ya, setelah diklik plus, kita ke link. Ya, atau kita pakai cara lain bisa, bisa. Yang lebih mudah, kita klik di sini. Di ya, di tanda titik tiga di pojok kanan atas. Kemudian kemana? Bagikan dan ekspor. Bagikan dan ekspor ini adalah cara yang paling mudah. Kalaupun tadi kita harus mengetik satu-satu ya, siapa saja yang kita kirim. Tapi kalau ini langsung kita coba. Nah, setelah itu klik berbagi link ini kita hidupkan. Sudah ya, sudah cukup ya, hanya begitu. Terus kita tutup. Langsung ke mana? Ke WA. Kita buka WA-nya, kita ketik siapa yang akan kita bagi atau grup apa yang akan kita bagi. Seperti biasanya, saya akan bagikan ke nomor saya sendiri. Setelah itu, tinggal kita tahan sini, diklik, ditahan. Terus ada tampilan tempel dan frasa umum ya. Klik tahan, ketik, klik tempelnya. Kita klik, iya, maka akan judul yang tadi. Karena tadi kita belum beri judul. Judul untuk filenya ya. Tapi kalau untuk judul untuk catatannya sudah ada COVID-19. Setelah itu kita klik kirim. Nah, otomatis sudah terkirim. Mau dicoba? Boleh. Kita klik di sini ya. Kita klik. Nah, membuka dokumen. Ya. Inilah tampilannya di WA nanti. Seperti ini. Demikian, semoga bermanfaat bagi kita semua. Jangan lupa subscribe dan like, karena masih banyak lagi yang akan kita bagikan. Demikian, mohon maaf jika masih banyak kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.